Oke, Amel, lihat-lihat bunga. Katanya banyak di sana. Katanya kan buat bunganya kan mau bagus, udah indah. Bunga yang kita sekarang udah indah. Iya. Ayo kita lihat dulu sekarang. Kita lihatlah. Namaste. Iya, namaste. 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 Tahu apa yang ngomong itu di Namaste itu enggak tahu saya. Namaste. Saya mau tanya, benar ini tempat bunga? Punya Mel? Ibu Amel. Iya, iya. Oh ya, saya mau lihat bunga-bunga dulu. Boleh apa enggak ya? Oh ya, silakan. Namaste. Mari, namaste. Enggak ngerti. Namaste. Namaste. Tamu, silakan ibu-ibu. Ya. Benar nggak ini tempatnya Ibu Amel? Iya benar. Mau lihat-lihat bunga dulu. Silakan, silakan. Ini ada bunga-bunga cantik. Bunga apa nih, kuping gajah ya? Iya, itu namanya kuping gajah. Biasanya ada artinya kalau kuping gajah ini Ibu Amel. Entahlah, kalau saya nih yang jualan aja. Masa yang jualan nggak tahu? Kalau ini bunga apa? Ini keladi kembang apa namanya nih? Aduh. Namaste sini. Ini langganan ada nenek, dilayani dengan baik. Namaste. Aku enggak tahu nama-nama kembang ini. Ini apa namanya? Ini yang tahu. Sudah kurapan. Masa kurapan? Seperti orangnya ya kurapan ini. Oh iya, masa. Ayang zaman sekarang ini kan ada yang tren janda bolong. Ada enggak? Sudah merana? Kenapa disebut sudah merana? Kurapan soalnya kan ini banyak kurapnya, banyak belangnya gitu toh. Saya mau cari ini janda bolong ada enggak? Janda bolong. Enggak ada sini. Oh enggak ada. Ya, Mas. Ini bunga apa ini? Bunganya bagus loh. Saya mau beli. Pilih yang lain-lain ya Bunda. Mana? Banyak kembang pilihan ini. Aduh, kalau ini apa? Itu namanya lidah buaya. Lidah mertua. Oh, lidah mertua, nah. Bukan. Itu bukan lidah itu, tapi lidah tak bertulang itu. Oh, lidah iya. Iya, kalau lidah buaya bukan itu. Ini. Masa Ibu Amel nggak tahu ini? Saya kan cuma punya yang ngerti bunga-bunga ini itu ya Mas Teh. Teh sini. Iya, Mas Teh. Mau nanya ini apa, bunga apa ini? Bukanya namanya ya? Ini namanya lidah tak bertulang. Masa? Memang lidah memang gak bertulang? Iya, namanya lidah tak bertulang. Ini Mas Teh masa gak tahu ini. Berarti pembeli ini ngerti masalah bunga ya? Sedangkan saya yang punya bunga di sini gak ngerti sama sekali. Itu nama-nama bunga. Kita kan mau beli bunga. Kita kan jelas aja ya, tahu ya nama-nama bunga lah. Oh, makanya. Silahkan Ibu Amel kalau kamu itu jualan harus itu tahu. Saya kan bosnya pembeli kan tahu nama-nama bunga. Kalau saya nggak ngerti. Terus dari penjaga itu yang tahu lah masalah bunga. Dia ini pintar loh sebenarnya, cuman agak sedikit. Oh. Hei, Mas Teh, kenapa kok bingung melayani orang tuh dilayani sana seperti biasanya? Kok bingung grogi kah? Namaste. Ya silakan sana. Suruh pilih-pilih yang mana yang cocok. Nah, ini bunga dipanggil apa, sana dipanggil. Namaste. Bunga apa nih, Mas Teh? Bunga jarang digoyang. Masa jarang digoyang? Berarti malam harus digoyang ya? Enggak, soalnya yang ini baru yang goyang itu bunga. Kan saya mau nanya, ini kan Jack bilangnya bunganya jarang digoyang, berarti digoyang ya malam-malam. Maaf ibu-ibu, jangan terlalu dipegang, belum dibeli sudah rusak nanti kembang saya. Nanti saya bayar. Oh, maaf ibu-ibu, jangan dipegang bu, jangan pegang. Jarang digoyang, makanya kita goyang-goyang. Rusak. Kalau mau beli atau lihat-lihat yang lain aja, sudah digoyang sudah, nanti rusak.
nanti rusak. Bukannya saya marah, ini kan kita lihat sesuai dengan keadaan. Kita sudah segini loh Bu Amel. Namanya kan bunga jarang goyang, makanya kita coba tes goyang-goyang. Masa nama jarang goyang, ini goyang-goyang lagi? Sudah, ibu. Ibu, maaf, bu. Namaste, tolong gak yang ibu-ibu yang ini. Namaste. Kita mau tanya-tanya bunga lagi ya, namaste. Kamu lihat bunga, boleh enggak? Namaste. Oke. Ini bunga apa? Ini bunga apa? Kupu-kupu malam. Waduh, kupu-kupu malam? Kan bukan kupu-kupu malam loh. Cantik ya? Iya, secantik namaste. Kalau ini apa namanya? Seperti ular ini? Ini namanya ular merayap di dinding. Saya nanya sama dia. Ini namaste. Namaste, kamu itu jangan bingung-bingung. Cobalah nyanyi yang benar. Juga aku melihat pembeli ini gak beli-beli. Cuma nanya terus. Coba nih Mas Teh, tolong lah, bingung bos nih, bingung mikirkan mereka yang mau beli itu. Ini deh Mas Teh, sini bos memanggil. Iya Bu. Coba tanya mereka-mereka yang mau beli itu, mau beli apa mau megang-megang aja? Coba tanya sana, ayo sana, tanya. Nah ini bunga apa nih Mas Teh? Bunga merayap. Bunga merayap kemana? Merayap ke tangan, ke dinding. Kamar mandi, Resi juga merayap Bu. Berarti bisa dong merayap ke hati? Bisa dong, kalau mau. Buat kekasihku, ya nggak sih? Kita beli nanti ya. Ini bunga apa? Ini bunga dolar kah? Bukan, ini bunga rupiah. Masa? Ini apa ini bunga dolar? Bunga rupiah. Aduh, yang ada buah bos. Kok jadi bingung sih? Maaf lah ibu-ibu. Pelayan saya ini kan dari India, dia nggak ngerti masalah bunga-bunga ini. Gitu ya. Ya saya harap maklum. Ya kalau Ibu Amel harus diberi pengertian sama anaknya. Dia kan baru datang, baru belajar satu bulan ini. Baru datang dari mana? India. Namanya Priti Sinta. Oh, pantesan dia nggak mengerti ya. Kemarin kan ada anak buah yang satunya pulang kampung. Makanya dia ini menggantikan. Iya. Namaste. Namaste. Namaste ya, kita kagak ngerti. Mau beli yang mana ini? Ini nggak tahu. Bundanya mau beli yang mana? Ini berapa harganya? Kalau ini sekitar 4 jutaan lah harganya. Waduh, 4 juta. Mahal dingin. Saya kan juga beli. Nanti dulu ya, saya pikir dulu. Kamu mau yang mana? Tanya dulu. Kalau ini mau berapa? Kupu-kupu aja dah. 1 juta ini. Itulah kurang toh. Emang harganya Bu, saya ngambil mahal juga. Saya aja sering mau dikasih teman kok udah. Iya. Udah ngambil di rumahnya. Ini 1 juta, saya kan ngambil. Dikurangin apa bunga kayak gini mahal-mahal amat jualnya? Iya, saya kan beli mahal juga. Amat aja kagak mahal jualnya? Iya, kalau amat kan murah mesti. Itu murah namanya amat. Kalau emas mahal. Iya, betul. Beli emas satu orang aja mana? Ini berapa? Murah. Kalau ini sekitar 5 jutaan. Kalau mau bisa saya kurangin sedikit di diskon. Aduh, mahal dingin. Kalau ibu itu mau beli, tolong dilihatin. Itu saya curiga itu sama mereka itu. Ya, tolong. Kan saya kan punya kembang banyak. Siapa tahu ada yang ngambil tuh. Nggak ngerti saya. Ada yang hilang. Oke, silakan bisa. Kita curi aja bunganya mahal. Habis dia jualnya mahal, kita curi. Yuk. Kita bawa pulang. Bilang Bu, sudah. Iya, makanya kamu itu kalau jaga
apa itu di bunga ini harus yang betul. Nanti demasi kalau bos besar itu tahu kita dimarahin juga loh. Bunga-bunga itu mahal semua harganya. Sempat kecolongan kita berdua. Mereka itu tampangnya memang cantik-cantik loh, gaya orang kaya. Tahu-taunya dia mencuri. Pas kita lihat mereka sudah hilang. Aduh sedih aku nanti. Besar itu marah. Kamu nggak dapat gaji, nggak dapat bonus. Ngerti? Jangan nangis, jangan nangis. Ngerti omongan bos tuh. Kalau gitu saya pulang ke India aja bu. Kenapa pulang? Saya nggak betah di Indonesia. Tapi kamu nggak dapat bonus kalau pulang hari ini. Kamu kan cuma kerja 1 bulan. Kecuali 3 bulan baru dapat bonus. Ya ibu. Gaji pun nggak dapat. Syukur-syukur dikasih makan, dikasih tempat tidur. Aduh, gimana ini? Aku bulan ini nggak dapat gaji juga. Harus mengganti bunga itu. Daripada begini terus, susah hidup di Indonesia. Mendingan aku pulang aja ya ke India. Nasib. Mah, gimana ini?